Halo, terus kembali lagi di channel aku, dan di video kali ini aku bakal main Roblox lagi ya. Jadi ide ini dengerin ya, view-nya ini dikit banget ya, kemarin itu cuma 4 ya kalau nggak salah yang nonton. B ya ampun ya, dikit banget itu. Padahal biasanya jadi ide itu 40 gitu ya, 40-50 gitu ya, atau 12 lah. Ini kok malam ya? Aduh, ini gak seru nih kalau malam. Soalnya ini pas aku bikin record, takutnya kan hitam kan gak enak ya malam gini ya. Ntar aku skip dulu. Oke guys, ini aduh, ini gak kelihatan ini. Terus gimana guys? Nah, ini gak bisa lebih terang ini. Aduh, ini gak jelas ini. No, gak jelas Bambang. Terus ini gimana coba kalau ini? Terus gimana sih? Ini gak terlalu jelas, ini cuma hitam doang ya. Ah, aduh, dada kau. Ini gak kelihatan nih kalau di sini ya. Oke, udah mulai kelihatan jalannya. Oke, kita tunggu dulu sampai ikonnya mobil muncul ya. Oke guys, ikonnya udah muncul, icon mobil. Tarik, kita klik dulu. Awas, chimney kita respawn. Aduh, ini siapa sih Gibran ya? Oke, kita naik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nyalakan lampu dulu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita berangkat ya. Kita uang kita itu 100-an ya, 185 lah ya. Oke, kita masuk gang dulu ya. Aduh, ini kipas ini sebenarnya ya lumayan lah, ngaruh lah. Nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin, jadi ya setengah-setengah lah. Aduh. Oke, bismillah. Ini jalannya sempit banget ya. Oke, kita lewat ceruk-ceruk. Nah, ini sih torsinya mungkin nggak terlalu ini ya, nggak terlalu gede ya, jadinya awalannya itu nggak terlalu bagus ya. Pelan banget deh, itu termasuk pelan nih guys ya. Itu mungkin torsinya ya, yang mungkin kurang besar ya. Moga-moga sih di update ya, jadi torsinya lebih besar gitu loh, dan beberapa bug yang lainnya lah ya. Bug apa ya? Bug ini mobil, aduh ya Allah kaget. Bug mobil nggak bisa mundur, nah itu tuh juga ngeselin juga itu bug itu ya. Oke, kita rem. Nah, ini licin banget ya. Oke, pokoknya itu intinya RPM harus tinggi, itu dia. Nah kan, nah pokok RPM-nya itu harus tinggi. Ini kalau di bawah 2000 dia akan gak kuat, mau 7000. 6500 lah. Oke, udah ya. Ayo dong, RPM-nya mesti di bawah 2000 tuh. Ya, mungkin 1500 ya. RPM-nya nah ini baru naik gitu kan. Aduh ya Allah. Ini kemarin top speed-nya berapa ya? Kita kemarin tes ya 162 kalau nggak salah ya. 162 km per jam. Kalau hal itu per hour, apa sih hour apa jam itu kan bahasa Inggrisnya kan hour ya, itulah pokoknya. Ini cara pakai manualnya apa ya guys ya, kalau kalian tahu cara pakai manual, giginya manual ya, transmisinya manual, kalian komen aja di bawah pencet apa. Ini kan matic kan, nah aku mau manual nih, caranya pencet apa. Itu dia, itu yang gue butuhkan. Ini apa ya? Aduh ya Allah, apa ya? F apa? Nggak ada F. X Z M. Oh, ini dia. Ini tapi shiftnya pakai apa? Oh, pakai apa tadi? Pencet apa ya? M ya. Oh, pakai M ya kalau mau ini ya. Ini nggak tahu ya cara up-nya, up down-nya pakai apa ini? Oh enggak, ini down coba down apa ya, ini enggak bisa. Oh, ini parking brake.
shift kontrol nggak bisa ya. Mencet apa ya, ntar nanti dulu ya, kita skip dulu. Oke guys, ini nggak tahu ya, dari tadi itu aku pencetin, oh apa ini, oh emot, baru tahu aku. Shift yang sini itu apaan ya, kontrol apa ya, pencet apa guys. Kalau kalian ada yang tahu, kalian komen aja di bawah ya. Cara turun giginya itu ya. Coba B, bentar B. Oh, aduh ya Allah. Cara turun giginya nih. Ya, yaudah di AT aja deh ya. Kita di AT aja. Oke, ini 162. Kita pakai Valkyrie ya. Stop. Ini kita pakai apa ya? Black OZ ini boleh ya. OZ yang hitam ini ya. Oke. Kita maju dikit. OZ. Ini keren enggak ya OZ-nya? Not bad. Keren juga sih. Kalau dari samping ini kayak Range Rover Defender yang baru ya, enggak ya sih? Modelnya kan kayak gini juga ya. Panas enggak sih? Waduh, panas banget ternyata. Enggak se aku bayangin ya. Oke. Astagfirullah, kaget aku. Bentar, kita foto di sini dulu ya. Kita mundur terus. Oke. Op. Kita mundur dulu, kita mau parkir sini. Kita mau bikin thumbnail. Aduh, terlalu over mundur ya. Mungkin kalau over, kalau enggak kuat ya, mungkin mundur aja pakai gigi. Mundur aja. Aduh, kan benar RPM-nya tinggi banget itu ya. Ya udah deh, gini aja deh, nyangsang ini aja deh. Oke, kita foto dulu. Cepret. Aduh ya Allah, pas jatuh. Oke, sip. Terima kasih yang udah nonton dan see you next time. Bye bye.